Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada kesempatan video kali ini kita berkesempatan lagi untuk mereview dari sound miniatur anak SD. Langsung saja kita tanyakan. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di sini dengan Mas siapa ini? Mas Dayu. Mas Dayu, sampai umur berapa tuh Mas? 11. Umur 11 tahun. Nah, 11 tahun itu kalau sekolah umurnya itu kelas berapa? 6. Kelas 6 SD ya? Kelas 6 SD. Nah, sampai mempunyai sound spek seperti ini dari umur berapa tuh Mas? Kelas 5. Kelas 5 ya? Kelas 5 SD lur. Wah, sangat mengerikan sekali. Jadi payung. Oke, tidak usah banyak berlama-lama, langsung aja kita review untuk speknya. Di sini yang atas ini menggunakan mixer ya, karena yang dekat mixer kita review mixernya dulu saja untuk soundnya nanti teman-teman ya. Nah, di sini menggunakan mixer kayaknya Ombro Mas ya ini, mixer Ombro rakitan tentunya. Nah, bisa dijelaskan untuk spek-speknya? Ini berapa channel? Banyak banget. Tiga channel ya, tiga channel. Mono atau stereo? Mono paling. Mono stereo ne biasanya bukan begini. Mixer rakitan mono 3 channel berarti begitu Mas ya. Fiturnya sudah ada bluetoothnya ya. Mantap sekali. Jos lur. Ini rakitan siapa Mas? Kok Duko ki piye? Dulure. Rakikan dulure. Dulure lek tumbak seperti itu. Nama soundnya HRJ Audio ya, seperti itu. Langsung saja teman-teman, di sini untuk powernya menggunakan power apa? Ini kok keling-lingan Mas, ini bisa dibuka tidak Mas? Rodok digeser cilik, awas. Wah, wes ngene, diluk emingan. Nah, di sini menggunakan power Ombro juga. Ini rakitan siapa Mas ini? Bapak saya lah. Bapak saya lah. Oke. Sangat meledukan lur ya. Sudah banyak yang korengen dan gudis-gudis kadas kurap. Seperti ini. Di sini menggunakan trafo berapa ampere Mas? 5. Trafo 5 ampere kecil ya. Seperti itu teman-teman ya. Untuk listriknya berapa watt di sini? Listrik rumah. 900 watt atau 450? 5 ampere. Tidak tahu ya. Wih, nyetrum kok. Nyetrum, eh. Wih, goblok. Awas lo. Awas-awas, nyetrum bahaya iki. Mare Ombro iki horor iki setrume setrum horor. Ini untuk powernya ndi to Mas iki kok ora ketara iki Mas? Iki to. Kok walik njungkel ngono. Anu, arep ge pergi. Lah ini power yang digunakan ini power priye iki Mas? Nah, seperti ini ya. Itu menggunakan power apa Mas itu? SOCL atau apa itu? Tidak tahu ya, karena rakitan ayahnya seperti itu. Ini jadi berapa channel? Oh, ini satu channel Mas ya? Satu channel ya? Oh, ini untuk power ini, power Ombro satu channel. Dan ini kipasnya sangat horror sekali, menggunakan kipas portable. Oh, ndak muni Mas ya ini? Dipedot lur kabelnya seperti itu. Bisa dikembalikan lagi Mas, monggo. Ya, kurang lebih untuk spek-speknya bagian power juga aksesoris seperti itu, teman-teman. Langsung aja kita review pada bagian sini. Balikkan yoga. Wah, dhuwur lur. Dhuwur banget bocahe sakmene tapi salone dhuwur-dhuwur. Wah, ngeri. Langsung aja kita review dari atas ini Mas. Nah, di sini menggunakan box tipe SR Mas ya. SR-an. Middle balap ya. Ini menggunakan speaker berapa inci Mas? 6 inci. Untuk tipe speakernya apa? Tipenya lupa. Ini sama ya tipenya atas bawah ini sama Mas ya? Tipenya sama lor ya. Untuk boxnya ini buatan sendiri atau gimana? Buatan sendiri ya. Mantap lor, jos. Langsung saja kita review dari bawahnya. Nah, di sini menggunakan box model apa ini? Planar tapi no 2, Mas. Ya yo, planar kok bolongannya mek loro gek mek cuwilik cendek sak kuprit niki piye lho. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Sendek lho sekitar oleh semut 2,5 sentian nih untuk panjang lubang anginnya ya. Di sini untuk speakernya menggunakan speaker berapa inci? 12 inci. Untuk tipenya apa? Tipenya Canon. Seperti itu ya. Ini apa Mas kok diceloneng ingin ini Mas? Gen horror apa piye? Gen horror.
enek hantune golekno. Oke, seperti itu teman-teman ya, kurang lebih sangat full variasi ya. Nah, ini yang sangat box super aneh ya menurut saya baru pertama kali melihat. Ini ada box yang speakernya itu di dalam tapi tidak ada angin-angin ya guys. Kita review saja ya. Ini untuk nama boxnya apa tuh Mas ini? Box mini sekop. Tapi ki kok buntet. Sing aneh kuwi lho, Lur. Pokoknya ini box customan sendiri ya. Ini boxnya mending lho ya. Tapi sayangnya ini tripleknya tipis sih Mas ya. Jadi kalau keterak bas iso gaber-gaber. Jadi ini perlu ditanda tanya ya. Untuk box ukuran besar, speakernya besar, boxnya tebal tripleknya juga harus kandel lho ya. Seperti itu. Ini berapa inci Mas? 12. Berapa inci speaker? 12 inci ya. 12 inci untuk tipenya apa? Kurve. Langsung kita lihat dari belakang, Lur. Di sini untuk yang paling atas langsung di jumper menggunakan kabel seperti itu ya. Untuk bawahnya di sini juga sama untuk box planar customnya tadi. Yang paling bawah di sini horror, Lur. Kenapa Mas boxnya kok tidak ditutup ini, Mas? Di belakang kean. Iso krungu. Apakah lebih horek seperti ini? Menurut masnya malah lebih horek ya kalau bokeh ngelowoh-owoh-owoh seperti ini Mas ya. Seperti ini teman-teman ya. Untuk speknya ini sangat kelihatan sekali karena tidak ditutup. Kurve 12 inci 8 ohm. Ngene iki lur untuk boknya. Nanti kita dengarkan apakah sehorek yang dikatakan Mas Dayu. Nah, seperti itu kurang lebih untuk speknya. Tidak usah banyak berlama-lama teman-teman, langsung saja kita review. Kita cek soundkan. Oke Mas, untuk lagu DJ-nya sudah siap. Spesial ini DJ Ragatak Mas ya. Langsung aja di play. Ini belum di play Mas. Monggo di play dulu. Mix activated. We'll be right back.
sampai pateni. Nah, ngeri lur, speknya banter ternyata ya. Jadi box seperti itu tuh jangan diremehkan ya Mas ya. Ini box terbaru ciptaan dari ayahnya sendiri ya berarti. Ngeri lur, ngeri box tipe ini. Sekarang selanjutnya kita dengarkan dari dangdutnya. Oke Mas, lagu dangdutnya sudah siap. Monggo langsung saja di play. Lost nih Mas. Oke, gendang, gendang, go. Hanya arti, hanya dan terlalu tinggi, hanya itu. Oke. Oke teman-teman, kurang lebih untuk spesifikasi salon dari HRG Audio salon. Dari Mas siapa tadi? Dayu. Mas Dayu. Nah seperti itu ya, sangat mantap. Box model terbaru customan sendiri, tentunya jangan diremehkan lor. Horeknya bukan main Mas ya. Oke seperti itu, langsung aja seperti biasa. Temannya mengganggu lor, sangat usil sekali ya. Seperti tuyul. Lihat jogetane, wah. Oke, langsung saja Mas, saya akan bertanya dengan sampean Mas. Nah, kira-kira untuk spek sound HRG Audio ini dari Mas Dayu ini kira-kira menghabiskan dana berapa toh Mas? 1.600.000 ya. 1.600.000. Mantap sekali. Spek dari kelas 5 SD Mas ya. Sudah bisa membangun sound kurang lebih sound spek 1.500.000 ya. Sangat sangat diapresiasi sekali ya, karena bocah-bocah zaman sekarang itu lek wis dolanan HP lali karo liyane. Lah, ini bisa dicontoh teman-teman ya. Dia dolanan hobi, hobinya bukan hobi yang ecek-ecek.
Ini adalah hobi-hobi mahal, jadi bukan sembarang orang bisa membangun sound seperti ini. Mantap sekali ya Mas ya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video kali ini, jangan lupa ditekan tombol like. Dan bagi yang belum, silakan ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Mantap sekali.